Oke, Bray. Kali ini jumpa lagi dengan Jumpa Mural Art 2021. Masih di mural kemarin di sekolahan SMP 29 Bandar Lampung. Ini hasil karya yang kemarin. Mural ini apa namanya? Jerapah keluar dari jendela. Kita lihat 3D-nya dapat lah ya. Oke enggak? Kalau pokoknya ya. Tuh, kita lihat detailnya. Masuk. Ini penggarapan setengah hari lah ya. Jerapah. Yang kedua, kemarin udah di review juga ini. Ini apa namanya? Dinosaurus dengan efek trick art 3D keluar dari tembok. Sederhana sih enggak. Tuh, tapi kita kasih sentuhan detail-detailnya aja tuh biar ada apa namanya kesan lebih detail gitu aja sih, sama simple lah. Oke, itu yang kedua. Nah, yang hari ini kita mereview sebuah landscape pemandangan pegunungan dengan air terjun dan bunga-bunga, daun-daun, serta ada burung, dua burung yang banyak-banyak burungnya, dua aja biar enggak terlalu ramai. Coba ya. Oke, saya buat tidak begitu detail mengingat waktu udah mau puasa nih, jadi buat sekenanya saja. Penting dia ada nuansanya dapat, 3D-nya juga dapat. Itu seolah tembok pecah gitu ya, tembok pecah terus langsung memandang ke pegunungan alam yang lumayan lah indah. Oke, Bray, itu saja review kita hari ini. Karya kita yang masih sederhana, masih amatiran. Oke, itu satu, dua, tiga. Nah, ini lupa kita review peralatan. Airnya coklat, coklat banget. Cat masih standar, pakai akrilik, warna-warna dasar. Oke lah pokoknya ya. Tuh, semoga mural ini berkenan dan bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi siswa-siswa sekolah. Oke, kita ke air terjun dulu. Jangan lupa like, share, subscribe, komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.